Intip lagi jet pribadi Juragan 99 senilai 270 rupiah miliaran, heboh disorot netizen. Jet pribadi milik Gilang Widya Pramana atau dikenal juga dengan Juragan 99 tengah hangat diperbincangkan di jagat sosial media Twitter. Pasalnya, sebuah akun Twitter menyebut bahwa jet pribadi itu bukan atas nama Gilang. Gilang yang juga berjuluk Crazy Rich Malang itu memang diketahui memiliki jet pribadi berupa Cessna Citation Latitude yang ditaksir memiliki banderol 18,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara 270 miliar rupiah, kurs 14.287 rupiah, pada Januari tahun 2021. Jet pribadi tersebut kerap terlihat digunakan oleh Juragan 99 untuk berbagai keperluan, termasuk untuk misi kemanusiaan. Wajar, jet pribadi Cessna Citation Latitude seharga ratusan miliar itu menawarkan ragam kecanggihan dan pastinya eksklusivitas ketimbang harus naik pesawat komersial. Cessna Citation Latitude memiliki daya jelajah lebih dari 5.000 km, dengan top speed 814 km per jam dan cruise speed 826 km per jam. Pesawat ini ditenagai mesin Pratt & Whitney Canada PW300. Bobot pesawat ini mencapai 8.462 kg dan bisa menampung kapasitas maksimum 9 orang. Jet pribadi ini dilengkapi berbagai teknologi modern, seperti touchscreen avionics Garmin G5000, powerful electrical system, dan electric door. Cessna Citation Latitude memiliki dimensi kabin, dengan panjang 6,63 meter, lebar 1,96 meter, dan tinggi 1,83 meter. Dilengkapi 6 kursi captain seat dan khusus kursi penumpang bagian depan, bisa diputar 360 derajat. Pesawat ini juga sudah dilengkapi toilet di bagian belakang. Pesawat ini diklaim mampu terbang hingga ketinggian 45.000 kaki atau 13,7 km. Kabin Cessna Citation Latitude juga dikatakan lebih senyap, sehingga membuat penumpangnya merasa lebih nyaman. Dikutip dari Detik Finance, salah satu pengguna Twitter menyebut private jet milik Juragan 99 bukan atas nama dirinya sendiri. Jet pribadi itu disebut merupakan milik Kaji Edan. Kalau lo mau tahu duit dari mana tuh Juragan 99? Lo tanya Kaji Edan. Private jet 99 itu atas nama Kaji Edan.